Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak-anak di kami, anak-anak kelas 3 dimanapun berada, tetap sehat-sehat semuanya ya. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran pelajaran PJOK. Materinya mengenai gerak memantulkan bola. Ini PJOK kelas 3 SD ya, yang ada di tema 3, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Perhatikan ya anak kelas 3 ya. Memantulkan bola merupakan gerak manipulatif. Ya, anak kelas 3 sudah tahu ya gerak manipulatif itu ya. Nah, ini dia salah satu contoh daripada gerakan manipulatif. Gerak manipulatif disebut sebagai kemampuan tubuh untuk bergerak memindahkan sebuah objek menggunakan kaki dan tangan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Itu dia pengertian daripada gerak manipulatif. Di sini kita bahas, akan Bapak sampaikan gerak manipulatif itu khusus untuk memindahkan bola. Ya, memantulkan bola di sini ya. Perhatikan anak-anak ya. Berikut adalah beberapa contoh gerak manipulatif dalam bola basket. Mengiring atau dribbling dan mengoper atau passing bola, menangkap dan melempar bola. Di sini kita akan bahas khusus untuk mengiring bola, memantulkan bola ke dinding ya, dan memantulkan bola ke teman. Di sini ini kita bahas khususnya ya. Mengiring bola, perhatikan. Pengertian mengiring bola dalam permainan bola basket berarti gerakan memantul-mantulkan bola ke lantai dengan satu tangan. Gerakan ini bisa dilakukan sambil berjalan atau berlari. Cara melakukan dribble tinggi. Posisikan kedua kaki selebar bahu dan sejajar. Posisikan dribble di sisi kiri jika menggunakan tangan kiri. Begitupun sebaliknya. Sebaliknya itu menggunakan tangan kanan maksudnya anak ya. Pandangan mata ke arah depan. Pantulkan bola setinggi antara pinggang dan bahu. Gerakan dribble ini bisa dilakukan di tempat sambil berjalan atau berlari. Di sini akan kita bahas atau Bapak buat untuk anak kelas 3 gerakan dribble ini di tempat dan sambil berlari. Perhatikan anak ya. Ini gerakan dribble dilakukan di tempat. Seperti itu dia cara anak ketiga ya. Oke, kita lanjut lagi. Gerakan dribble sambil berlari. Iya, itu dia Bapak ulang sekali lagi. Itu dia gerakan dribble sambil berlari, memantulkan bola sambil berlari. Oh. Kita lanjut lagi. Mengoper bola dengan cara memantulkan bola. Di sini sudah Pak buat mengoper bola itu ke teman ya. Ketika melakukan bounce pass atau bola bukan dipantulkan di tengah di antara umpan dan penerima. Namun titik memantulkan bola adalah 1/3 dari teman penerima. Cara memberikan bola dalam bounce pass adalah dengan memantulkan bola ke lantai dengan menggunakan kedua tangan. Ketika memantulkan bola ke lantai, salah satu kaki bergerak maju ke depan. Doronglah bola ke bawah, ke lantai maksudnya ya, dengan kekuatan. Saat melakukan passing, bola tidak boleh mengembang. Gerakan kaki tetap digunakan untuk menambah tenaga saat memantulkan bola. Dorongan bola ke lantai dilakukan dengan menggunakan jari tangan. Dalam bounce pass, bola harus cepat dan tidak boleh pelan. Itu dia ya. Cara-caranya ya. Perhatikan anak-anak. Seperti ini dia memantulkan bola ke teman. Coba ulangi sekali lagi. Ya, seperti dia memantulkan bola ke teman ya. Kita lihat lagi memantulkan bola ke dinding. Nah, itu dia ya. Kita ulangi sekali lagi.
Ya, demikianlah materi kita untuk hari ini, gerakan memantulkan bola. Di sini sudah kita bahas ya, memantulkan bola ke teman, memantulkan bola ke lantai ya. Oke, seperti itu dia teknik-tekniknya anak kelas 3 ya. Semoga bermanfaat buat anak-anak kami semuanya. Sekian dan terima kasih.